kendaraan. Allah ya, ya. Maaf ya, di bawah ada keamanan polisi, jadi kita harus bijak, kita harus bijak supaya tertib, okay? حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Jadi orang-orang yang bertakwa digiring Allah menuju ke surga, digiring oleh para malaikat, disambut dengan gegap gempita menuju ke surga. Begitu sampai di depan pintu surga, para malaikat petugas penjaga pintu surga menyambut dengan luar biasa. Selamat datang, selamat datang, selamat berbahagia. Silakan menikmati segala macam bentuk keindahan dan kenikmatan yang ada. Hanya orang-orang yang bertakwa. Dari kesehirin kese takwa itu pokoknya imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Perintah dilakoni, larangan ditinggal. Perintahnya Gusti Allah dilakoni, larangannya ditinggal. Intinya ngono, yang baik-baik dikerjakan, yang buruk-buruk ditinggalkan. Intinya orang takwa itu. Nah, Ramadan ini dengan berpuasa kita dididik oleh Allah untuk menjadi orang yang bertakwa. Paling tidak Ramadan mengajarkan kita tentang kesabaran. Walaupun punya makanan milik sendiri, halal, nikmat, lezat. Punya minuman seger, nikmat, milik sendiri, halal. Jangan dimakan dulu, jangan diminum dulu sebelum maghrib. Kita disuruh bersabar. Yang semangat, kita disuruh bersabar. Meskipun lapar melilit perut, meskipun haus mencekik leher. Punya makanan, punya minuman miliknya sendiri, enak, lezat, seger, nikmat, halal. Tapi harus bersabar sebelum maghrib. Jangan dimakan dulu, jangan diminum dulu. Ini melatih kesabaran. Artinya apa? Halo? Halo? Kita hidup di zaman yang memang menuntut kesabaran. Apalagi maaf-maaf orang-orang dengan profesi kayak penjenengan-penjenengan. Kalau enggak bermodalkan kesabaran, enggak mungkin berhasil. Walaupun keinginan menggebu, pengen ketemu anak, pengen ketemu keluarga, kepingin ketemu suami, harus diempat soalnya kepaksa. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, bahkan ada yang 5 tahun gak pulang, betul? Ini latihan kesabaran yang luar biasa. Hidup di zaman seperti ini kalau gak sabar, kacau. Kita hidup, apalagi kita hidup di zaman, maaf-maaf ya, apalagi kita hidup di zaman yang persaingan sangat ketat. Halo? Hidup di zaman kayak gini kalau gak mampu bersaing, selesai kita. Jadi apapun harus mampu bersaing. Jadi petani gak mampu bersaing, gagal panen. Jadi pedagang gak mampu bersaing, gulung tikar. Jadi pegawai negeri, PSN gak mampu bersaing, gak mungkin naik pangkat, naik jabatan, gak mungkin tambah gaji. Jadi apapun, maaf-maaf ya, jadi pungyan gak mampu bersaing. Dipecat karo majikan, boleh sembuhnya api. Gak nama bantuan? Gak nama bantuan? Jadi kiai loh kalau gak mampu bersaing. Jadi ustaz, coba ngomong gak payu. Yojo terus gak payu ngomongnya. Bener, jadi ustaz, jadi penceramah kalau gak mampu bersaing, selesai karirnya. Apalagi saya ini yang anyar-anyar udah bermunculan. Lu dikira mulai dulu sampai sekarang bertahan nih gak yuk butuh persaingan yang sangat kuat. Maaf-maaf yuk, kadang yuk terkenal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, selesai. Ini awet. Murah yuk bujuku. Ya iyalah. Kok jadi apapun kalau gak mampu bersaing, selesai sekarang. Organisasi juga begitu, tapi persaingan harus persaingan yang sehat, wastabiqul khairat. Organisasi juga begitu,
Ya, bukan rahasia lagi lah. Jadi apapun kalau enggak kamu bersaing, selesai. Nah, sekarang banyak orang yang enggak sabar menghadapi persaingan hidup. Ngapunten-ngapunten. Banyak orang yang enggak sabar menghadapi persaingan hidup. Tonggone bangun omah, kudu iso bangun. Tonggone tuku kendaraan, kudu tuku kendaraan. Maaf ya, di bawah ada keamanan polisi, jadi kita harus bijak, kita harus bijak supaya tertib, okay? Supaya tertib, insya Allah. Jadi saya sebenarnya masih mau menyampaikan banyak hal, tapi karena kita terkendala dengan aturan, okay? Ini yang di bawah sudah ngantri, takutnya nanti kita kenapa-napa untuk event-event berikutnya. Sama-sama kita memohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran, kesuksesan. Jadi persaingan hidup di dunia ini persaingan dalam ketakwaan. Jadi yang saya maksud persaingan dalam kebaikan, okay? Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah SWT. Dan kita berdoa sederhana, berdoa singkat, memohon kita diberikan kesehatan lahir batin. Penjenengan semua diberikan kekuatan dalam menjalankan agama, diberikan kekuatan iman, terus diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan. Ya, masya Allah, kita memohon kepada Allah SWT semoga kita atau keluarga kita atau siapapun yang ada hubungan dengan kita yang sedang diuji Allah dengan sakit apapun penyakitnya, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah SWT, disembuhkan penyakitnya oleh Allah SWT. Yang sedang punya masalah, punya kesulitan, apapun kesulitannya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh-dhalin. Rabbana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. استغفر الله رب العالمين استغفر الله من الخطايا ربي Amin.
manusia Allah, melalui majlis yang mulia, di bulan yang mulia, dalam forum yang mulia, dalam acara yang mulia, kami berserah diri kepada-Mu ya Allah. Bersihkan segala dosa-dosa kami, ampunkan segala kesalahan kami ya Allah, ampunkan segala kezaliman kami ya Allah, ampuni segala kesalahan kami kepada orang tua kami, ampuni semua kesalahan kami kepada guru-guru kami. Terimalah ibadah kami, terimalah sholat kami meskipun kami kurang bisa khusyuk dalam menjalani. Terimalah puasa kami meskipun kami belum bisa menjalankan puasa sebagaimana mestinya. Terimalah zikir kami, terimalah sedekah kami meskipun kami belum bisa menjalankan semua itu dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, terimalah semua permintaan kami, terimalah doa-doa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami kepada suami kami, ampuni kesalahan kami kepada anak-anak kami. Kami belum bisa mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Kalau kami belum bisa memberikan bekal ilmu agama dan akhlak yang baik kepada mereka, insya Allah ya Allah, ikhtiar kami bekerja di pikir orang, ikhtiar kami untuk membantu suami kami, ini kami niatkan ibadah ya Allah. Ya Allah, segala kezaliman kami, segala dosa-dosa yang pernah kami lakukan, Engkau Maha Tahu ya Allah, Engkau Maha Tahu. Tanpa ampunan-Mu, tanpa ampunan-Mu, tentu kami akan menjadi orang yang susah, tentu kami akan menjadi orang yang menderita. Ya Allah, berikan kepada kami ampunan. Kami tidak memohon apa-apa kecuali ampunan-Mu ya Allah, ampunan-Mu ya Allah, rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Rahmat kasih sayang-Mu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya 'aziz ya ghafar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazakallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi.